Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gamers Akut. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan bahas tentang apa yang akan hadir pada besok pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. Oke, yang terspesial yang kalian tunggu-tunggu, besok pada hari Kamis akan ada iconic moment dari Atletico Madrid. Oke, siapa aja? Dan ternyata hanya dua pemain yang hadir. Oke, langsung aja ya. Kita buka, yang pertama ada Diego Forlan. Oke, Diego Forlan ini adalah posisinya sebagai striker CF. Dia itu punya rating 90. Nah, kalau dimaksimalkan bisa menjadi 95. Dan kalau memakai klub Atletico atau klub bus bisa mencapai 98. Oke teman-teman, untuk Diego Forlan, untuk iconic moment Diego Forlan itu sebenarnya ada 3 versi. Yang ini, kemudian yang di eFootball Point Shop itu ada, sama yang satu lagi itu iconic moment MU. Oke, itu ya teman-teman. Untuk Diego Forlan ini dia kuat di attackingnya. Jadi kita bahas sedikit tentang Diego Forlan ya. Forlan itu kesadaran menyerang cukup bagus, kemudian penyelesaian bagus. Aku juga pernah nyoba pakai Forlan, itu benar-benar kekuatan tendangannya sangat bagus ya teman-teman, mengarah ke gawang juga. Sama tuh kita lihat ya, kicking powernya 93 93, yang Forlan yang MU itu 99 bahkan. Kemudian untuk dribbling ya lumayan lah ya, 90 90. Kemudian untuk defending biasa aja, untuk passingnya biasa aja juga dan teman-teman. Sama kita lanjut, yang selanjutnya adalah Fernando Torres. Untuk Fernando Torres, dia ini berposisi sebagai striker atau CF, sama dengan Forlan. Nah, dia itu mempunyai rating 89. Kemudian jika dimaksimalkan bisa menjadi 98. Dan bila dipakai klub boosting bisa mencapai 99. Ya teman-teman, kita bahas sedikit. Fernando Torres ini, kalau Torres itu versinya ada 2 atau 3 ya, sama yang Liverpool pokoknya ada. Tuh, 3 kayaknya. 3. Nah, Fernando Torres ini dia kesadaran menyerang bagus, kemudian finishing juga bagus. Sama apa lagi ya? Dribblingnya lumayan, ball control lumayan. Nah, Torres ini kita lihat ya. Oke. Yang jadi yang menarik di sini adalah speed atau kecepatan. Kecepatan dari Fernando Torres itu 99. Seperti yang kalian tahu ya. Bagi kalian yang mungkin sukanya main long ball kayak gitu ya. Arahkan bola langsung ke depan gawang. Ini cukup mumpuni kalau Torres ini. Dia punya speed yang sangat bagus seperti Mbappe, Aubameyang atau Lewandowski kayak gitu. Rummenigge juga. Nah, akselerasi juga bagus. Jadi buat kalian yang suka yang main long ball tapi sebenarnya kurang asik sih long ball itu, kenapa gitu, nggak ada seni permainannya gitu. Oke, bagi kalian yang suka long ball, kalian bisa mengincar ini ya, Fernando Torres punya speed 99, sama finishingnya bagus, finishingnya 99 juga. Oke, itu ya teman-teman, itu untuk video kali ini. Sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sand in your feet, feel the breeze in the sea.